Lagi asik-asiknya petik buah di dalam rumah berakhir menjadi cerita sedih. Inilah bunyi alarm darurat di Belanda. Tenang-tenang, tidak terjadi apa-apa. Jadi setiap hari Senin di minggu pertama awal bulan, di Belanda mereka melakukan tes alarm. Jadi seperti ini bunyinya. Ya, Cid mau nyapa dulu. Selamat pagi keluarga online semuanya. Salam kenal juga buat keluarga online yang baru mampir di video ini. Jangan lupa di follow supaya tidak ketinggalan dengan video-video keseruan kami yang lain. Oh ya, Papa Louis ini hari ini kerja di rumah. Jadi kami lagi cari-cari air fryer online ini karena sudah waktunya ganti air fryer kami, sudah rusak. Ini. Jadi yang rusak adalah ini nih. Ini udah los, terlepas dari cantelannya ini. Tuh. Makanya Cid nggak bisa angkat keranjang dalamnya ini keluar dari air fryernya. Jadi kalau misalnya mau ngangkat yang Acit goreng itu harus pakai sendok. Jadi nggak bisa lagi ngangkat itu, lepas. Nah, ini Acit mau goreng empempe di air fryer. Lebih sehat ya. Kayaknya Acit udah nggak bisa tanpa air fryer di dapur. Ini benar-benar handy banget, menolong banget. Halo sayang, ya paket. Ada paket. Yes, oke, okay, nanti dibuka. Yes, yep. Oke, okay, thank you. Jadi ini timun-timunnya sudah Acit potong kecil-kecil. Siapin dulu cukanya. Walaupun selalu pakai air fryer, tapi di rumah juga Acit nyetok minyak goreng. Berapa waktu lalu di supermarket lagi diskon. 1 liter begini cuma 1 euro atau 17 ribu. Jadi Acit langsung beli, kalau nggak salah ada beli 10. Dan ada yang aku kasih ke teman, ada yang sudah aku pakai juga. Tuh, jadi aku taruh di sini. Karena kan bagaimanapun ada makanan yang nggak enak kalau nggak pakai minyak gorengnya. Kayak perkedel jagung, lumpia, terus apalagi ya, telur goreng padang dong. Itu kan butuh minyak ya supaya sedang. Jadi walaupun aku nggak bisa tambahin fryer, tetap harus nyetok minyak gitu. Wah, pempenya mekar. Makan tiga dulu ya. Harusnya sih ini gunting-gunting dulu gitu, tapi sudah hati. Oke, sendok garpu aja. Empat lah. Dua ini nanti untuk Louis. Mama. Halo Louis, baru pulang sekolah. Mama. Ayo, sepatunya di beresin. Mama. Nih, harus beresin sendiri sepatunya. Aku mau sama Mama. Aku Mama operan. Nih, Louis mau self opera, Oma. Nih, iya, Mama operan. Willen self opera, Oma, of niet? Oh, Mama, ze gaan schoenen kapot maken. Als je niet in plek goed bewaren. Ik wil van Mama. Louis. Nah, gitu dong. Oke. Makan cake dulu. Dan ini minum susu. Drink. Snack. And say what, nga mama? Thank you very for mama. Sama-sama, sayangku. It's a mess. Oh, a mess of boy. Mess of boy. Mess of boy. What is this? Wow. Oh. Untuk mendukung
video, foto. Ini lumayan berat nih. Dan ini ada baut dan obeng. Jadi alat untuk menyambung ini semua. Si mama harus bisa sendiri ya. Wah, ini gampang ini. Sekarang tinggal diputar. Jadi deh. Dibuka stikernya. Oh, jadi ada pencetannya seperti ini. Di sisi ini nih dipencet. Gitu saudara-saudara. Oh, ini nih. Kebetulan Acit butuh tomat dan bisa petik langsung dari sini. Sudah merah banget ini. Tuh, ini sampai ada yang jatuh. Saking udah masak banget ini. Mari kita petik. Dit zijn rood. Ja. Lekker? Acit sempat darah. Ini masak hamburger dan tomatnya ini sudah Acit potong-potong. Aduh, sedih sekali kok bisa sih ketarik tuh tangkai. Sedih sekali. Oke, Acit mau cobain dulu ini setengah aja. Wow, manis, manis guys. Sekarang Acit mau mempersiapkan makan malam kami. Jadi saya mulai dengan menumis bawang bombay sampai wangi dan layu bawangnya. Dan setelah itu masukkan tomat dan potongan paprika juga. Tuh. Lalu kita masukkan garam semaunya dan lada hitam seikhlasnya. Dan ini ada keju putih yang Acit akan campurkan ke dalam pasta. Acit akan hancurkan aja pakai tangan seperti ini. Yang penting Acit udah cuci tangan ya, pastikan tangan bersih. Lalu diremas-remas seperti ini aja kejunya. Selamat makan. Selamat makan. Dadah. Maaf sekali dia makannya. Dadah.
Terima kasih keluarga lain semuanya. Salam sayang dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.